Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal nama saya Ridwan Maulana dan kembali lagi di channel buat Ridwan Multitik 6. Di video kali ini saya akan mengisi tutorial bagaimana cara menggunakan efek pitch tool di Adobe Photoshop. Dan di video kemarin itu saya sudah memberitahu cara installnya. Kita tinggal buka aja Photoshopnya. Di sini udah masuk Photoshopnya, langsung aja kita pilih file, open. Nah, di sini kalian bisa menggunakan foto kalian sendiri, saya menggunakan foto ini. Open. Nah, yang pertama-tama kita pilih di sini, klik kanan, pitch tool. Tapi pertama-tama kita harus memilih yang di sini dulu. Klik kiri, aktifkan Markway tool. Dan kita zoom dulu. Ini seperti ini. Nah, ini kita zoom, kita pencet ini, kita cek klik kiri, nah, di sini. Nah, ini sudah up di noda sini. Lalu kita pencet ini, tool, lalu geser tempat yang bersih. Nah, ini sudah tidak ada itu, dan kita juga bisa hilangkan noda-noda lainnya. Ini seperti tadi, pencet dulu, tarik, lalu it's cool, kita geser ke tempat yang bersih. Nah, aja simple. Oke. Untuk sekian video tutorial pitch tool di Photoshop dari saya. Semoga ini menjadi pelajaran sama. Assalamualaikum warahmatullahi town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.